Halo para pukis handal, gue Firman. Kali ini gue akan membuat sebuah tutorial. Bukan sebuah sih, gue bakal bikin tutorial cara membuat galaksi Bima Sakti seperti ini. Ini Bima Sakti juga bukan, tapi kayaknya Bima Sakti ya guys ya. Jadi tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Kalian bertanya-tanya ini kursor muncul dari mana? Ih, dia jawabannya pakai pen tab cuy. Gue pakai HP Pen Deco 640 ini yang gue pakai sehari-hari cuy. Kalau ngegambar gue pakai ini, dan ini link deskripsinya cuy. Buat yang mau beli ya beli aja di sini ya, di linknya aja biar gue dapat komisi. Hehe. Pertama tambah ya guys ya. Ininya apa namanya tuh ukuran kanvasnya terserah kalian guys. Terserah kalian mau ini. Aduh kok pencet gitu. Terserah kalian dah. Terserah kalian, oke. Tapi karena gua ini mau sekalian bikin thumbnail, jadi gua bakal di landscape-in nih guys-nya. Caranya gini. Terus keluar biar gak ini cuy. Balik lagi. Udah, oke. Jadi landscape guys ya. Dan yang kedua itu lihat referensi. Nah kemarin itu gue buka referensinya itu dua guys ya, ada dua cuy, yang ini sama yang ini referensinya cuy, gue dapetinnya dua gitu. Nah terus gue salin warnanya di yang ini ya. Nah, gitulah referensi buat ngambil warnanya doang sih anjay. It's okay untuk belajar, tapi gue udah kebiasaan jadi ya gitulah. Oke, kita mulai. Pakai warna biru tua. Yang kemarin itu mana ya? Ini kah apa yang ini tuh? Gue lupa lagi. Ya udahlah yang ini aja. Terus ember. Aha, mantap. Kayaknya bukan deh. Ya bukan bener anjay. Ini nih. Oke, kita mulai lagi. Kita ember. Nah, ini baru bener cok. Terus kita salin warna yang agak terangnya dikit. Oke. Pakai Obama brush. Nah, ini Obama brush. Ini QR-nya guys ya. Terus ya tinggal diginin. Beres. Belum sih. Terus pakai Kim Jong Un Airbrush. Kim Jong Un Airbrush. Terus ya tinggal gini-gini doang sekarang ya. Gampang lah. Kim Jong Un Airbrush. Anjay. Kayaknya sih udah beres ya, segini juga udah cukup sih. Oke, udah beres. Setelah ini kita bikin bintangnya. Bintang pakai brush bintang jeruk 0% ya alkoholnya. Alkohol lagi anjay. Kita pakai bintang jeruk, terus warna putih. Ininya kalau gede ya bakal jadi gede tuh, ngeblar malahan. Kalau kecil masih sama juga. Kecilin lagi. Nah, ini udah mulai bagus. Kita bikin yang kecilnya lah dulu cuy. Nah segede gini aja cuy. Ya tinggal gini aja tuh. Eh langsung jadi tuh bintangnya. Oke beres. Terus gedein. Buat jadi bintang yang agak bagusan dikit. Nah terus tambah layer. Ininya ke menambahin cuy, biar bintangnya tuh agak nyala-nyala. Nah, terus pakai warna biru juga bintangnya, guys. Oke, tambahin lagi warna ungu. Nice. Oke, beres. Gini, ini juga udah bagus. Terus ini satuin aja lah biar gak banyak layer. Terus kita tambah pakai awan langit ketujuh guys ya. Terus warna birunya biru ini. Oke, biru ini. Tinggal gini-gini aja cuy. Tap-tap.
kok kecil gitu. Oh ya, gue lupa. Ini layarnya di atas, di bawah bintang ya? Di bawah bintang, cok. Gini harusnya. Gue lupa, anjay. Gini. Terus tambahin yang warna ungunya. Warna ungu yang ini. Atau yang ini, tapi gua sih lebih enaknya tuh di giniin lagi ke tengah dikit ke sini biar lebih bagus warna ungu, cuy. Oke, setelah gini tambah layer lagi, tambah layer terus ke menambah. Oke, itu menambah. And now pakai warna yang ini lagi. Agak cerah dikit. Kan di kiri kayak agak hijau-hijauan dikit. Terus ini kecilin. Kita bikin cerah yang bagian menggumpalnya yang banyak, cuy. Kita cerahin, cuy. Ke bagian menggumpalnya yang banyak, guys ya. Terus warna ungunya juga jangan lupa. Ini ungunya ungu jelek yang itu tadi. Oke, lalu yang terakhir masih di folder menambah, pakai warna kuning, guys. Apalagi gua kuningnya yang mana, tapi kayaknya ngambil di sini deh. Terus ininya ke sini, ya seperti ini kuningnya. Udah tinggal tap-tap doang, cuy. Tinggal gini-gini doang. Beres sebenarnya ini juga. Dan yang terakhir pakai Kim Jong Un brush, airbrush. Kim Jong Un airbrush. Berarti cerahin lagi. Done. Ini sih udah bagus ya, udah bagus walaupun ini masih agak berantakan. Ini kalau berantakan gini ya tinggal hapus aja, cuy, pakai airbrush normal ya. Kayaknya gini juga udah cukup ya. Dan beres. Sudah seperti ini aja. Oh enggak, belum. Gua lupa ini. Biasanya kalau ini tuh bawahnya agak bersinar sih. Biasanya ya. Yang enggak deh, udah bener. Dan ya udah beres. Sekarang mau tinggal tambahin apa terserah kalian. Mau tambahin ini apa namanya tuh tiang listrik bisa. Terus mau tambahin apa di sininya? Gampang lah. Tunggu. Sini tambahin tiang listrik atau lampu kah atau apa gitu, terserah kalian. Mau tambahin lampu boleh.
mau tambahin apa lagi nih? Tambahin pohon ke daun estetik Junisupiat ini. Udah si beres seperti ini guys ya. Seperti inilah gambarnya. Udah beres. Dan makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys ya. Makasih.